Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung untuk minggu keempat ya. Mata kuliah metode penelitian akuntansi. Atau dengan manajemen juga ya? Ya, Pak. Manajemen juga, Pak. Manajemen juga ya. Oke, baru 15 orang yang hadir. Oke, sudah hadir berapa? 16, 15 orang. 15 orang. 15 orang ya, Pak ya. Padahal semester ini udah skripsi, Pak? Belum, Pak. Belum ya, Pak? Iya, Pak. Mungkin semester depan, Pak. Semester depan ya. Tapi kalau padahal sih udah ada topik ya. Udah punya, Pak. Itu topik ya. Ahmad, kumaha Ahmad? Kapan? Halo, Pak. Lagi nyoba nyari-nyari judul dulu, Pak. Kapan skripsi, semester ini atau semester depan? Kalau SKS-nya mah bisanya semester depan kayaknya, Pak. Semester depan ya. Ya. Siapin dari sekarang tapi ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan lancar. Biar nanti semester depan ya tinggal nerusin, enggak memulai sesuatu dari nol gitu. Jadi tugas-tugas yang diberikan baik di mata kuliah metode penelitian maupun di mata kuliah seminar bidang peminatan diproyeksikannya untuk ke penyusunan skripsi. Jadi kita cicil lah pekerjaannya dari sekarang. Iya, Pak. Oke, hari ini saya akan bahas satu materi yang sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Ya. Jadi di beberapa minggu ke depan, sejak minggu ini saya akan menjelaskan tentang proses melakukan penelitian. Dengan artian di sini saya akan membahas tahap-tahap yang akan kita lalui ya ketika akan melakukan penelitian atau dengan kata lain ketika kita akan menyusun skripsi. Materinya memang baru saya upload tadi sorean ya, mungkin baru setengah jam yang lalu ya. Materi ini ya beberapa kali saya sampaikan pada mata kuliah yang berbeda ya, di metode penelitian maupun di seminar, tapi penting kalau saya sampaikan ini. Oke, jadi yang saya tampilkan saat ini, kalau padanya sih mungkin sudah sering lihat bagan ini ya, atau yang kemarin ikut mata kuliah seminar mungkin hafal dengan bagan ini. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah bagan yang menjelaskan tentang tahapan dalam melakukan penelitian, proses penelitian kita sebut di sini. Karena kan sering ditemukan bahwa mahasiswa itu ketika akan menyusun skripsi bingung, belum tahu memulainya dari mana, apa yang harus terlebih dahulu dilakukan. Ya, nah ini adalah tahapan. Ada dikasih nomor dari nomor 1, 2 sampai dengan 11. Tapi kalau kepentingan kita penyusunan skripsi mungkin tidak akan selesai di nomor 11. Ya, karena nomor 11 itu kepentingannya untuk penelitian yang sifatnya terapan atau applied research. Tetapi kalau untuk kepentingan penulisan skripsi basic research kita akan selesai di nomor 10, yaitu ketika kita mempresentasikan hasil penelitian kita, skripsi kita pada saat sidang skripsi.
gitu ya. Jadi ya, mungkin sampai nomor 10, tapi kalau untuk applied research atau penelitian terapan sampai nomor 11. Oke. Nah, ini sebetulnya materi satu semester ya, materi lengkap untuk satu semester. Kita akan coba bahas satu persatu tahapan-tahapan yang ada tersebut ya. Misalnya Ahmad sekarang atau minggu semester depan mau bikin skripsi. Apa saja sih yang harus dilakukan saat ini? Tidak perlu menunggu semester depan, tetapi bisa dilakukan sekarang juga. Ya. Oke. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika akan menulis menyusun penelitian adalah kita melakukan yang namanya pengamatan. Apa yang kita lakukan pada saat tahapan pertama ini? Kita coba mengenali sebetulnya minat kita sendiri terhadap bidang atau kajian dalam program studi kita. Ya, kita coba mengidentifikasi minat bidang penelitian. Ya. Di sini ada dua program studi di kelas ini. Ada program studi akuntansi dan program studi manajemen. Tentu mahasiswa program studi akuntansi akan mengkaji bidang penelitian akuntansi. Dan mahasiswa prodi manajemen akan meneliti dalam bidang penelitian manajemen. Ya. Tentu kalau kita bicara akuntansi, kalau kita bicara manajemen, itu kan hal yang luas ya, cukup luas. Banyak sekali kajian-kajian yang ada di dalam akuntansi maupun di dalam kajian manajemen. Ya, kalau di akuntansi ada kajian akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi sektor publik, akuntansi keperilakuan, kemudian ada apalagi auditing. Perpajakan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen. Nah, itu adalah bidang penelitian semuanya di bidang akuntansi. Kalau manajemen, ya saya tulis saja ya. Coret-coret gitu ya. Bidang kajian. Bidang kajian atau bidang penelitian. Satu, mahasiswa program studi akuntansi, dia bisa meneliti topik-topik tentang misalnya akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi manajemen. Kemudian auditing. Auditing. Oke. Bisa dia teliti perpajakan. Dia bisa teliti akuntansi sektor publik. Kemudian dia bisa meneliti akuntansi keperilakuan. Apalagi dan lain-lain saja ya saya tulis. Manajemen. Manajemen kajiannya juga cukup luas. Misalnya ada MSDM, saya singkat aja ya, MSDM. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen pemasaran. Manajemen operasional. Manajemen keuangan. Apalagi? Ya. Tapi masing-masing bidang sub bidang ini juga sebetulnya masih terlalu luas untuk kita teliti. Misalnya, kenapa saya bilang terlalu luas? Misalnya, pada kajian akuntansi keuangan di dalamnya terdapat banyak sub bidangnya lagi. Misalnya manajemen laba, kemudian financial distress itu topik tentang tingkat kesulitan keuangan perusahaan, kemudian ada lagi tentang accounting prudence
atau konservatisme. Kemudian kualitas laporan keuangan. Ada lagi topik tentang fraud dan lain-lain. Mereka yang senang dengan auditing, ada topik yang bisa diteliti di bidang kajian auditing. Misalnya tentang kualitas audit. Bisa juga tentang time budget pressure. Dan lain-lain. Itu akuntansi ya. Ini baru bicara tentang akuntansi keuangan dan auditing saja. Misalnya kalau mau ditambahkan perpajakan. Pajakan, ada topik tentang penghindaran pajak. Ada topik tentang penggelapan pajak. Dan lain-lain. Itu akuntansi. Di manajemen gimana? Di MSDM ada topik tentang motivasi. Ada topik tentang kepuasan kerja. Ada topik tentang kompensasi. Kemudian ada topik apa lagi ya? Macam-macam. Ya. Meneliti tentang masih di kajian pemasaran, manajemen pemasaran. Pemasaran tentang loyalitas pelanggan. Ya. Kepuasan pelanggan. Keputusan pembelian pelanggan dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang satu topik akuntansi saja, ini masih terlalu luas. Kalau kita bicara tentang manajemen saja, ini juga masih terlalu luas. Di dalam akuntansi ada topik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan seterusnya. Di kajian manajemen ada topik MSDM, pemasaran, operasional, keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang MSDM juga ini masih terlalu luas. Kita bicara tentang manajemen pemasaran juga ini masih terlalu luas. Ya. Di dalam topik MSDM ada topik-topik tentang motivasi, kepuasan kerja, kompensasi dan seterusnya. Di topik pemasaran ada tentang loyalitas, kepuasan pelanggan, keputusan pembelian dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada tahap awal dalam proses penelitian adalah dengan mengidentifikasi mana yang menjadi minat penelitian kita. Kalau Ahmad banyak berkecimpung atau minatnya di bidang apa? Ahmad ini di manajemen. Lebih senang kemana? Ke SDM, ke pemasaran, ke operasional, ke keuangan. Ayo Ahmad, sambil diskusi kita. Kalau Ahmad itu sebetulnya berkecimpungnya di bagian spare part nih Pak. Lebih ke mungkin kalau di sehari-hari sih lebih ke operasional mungkin ya Pak ya. Ke operasional. Ya kalau di sehari-harinya gitu Pak. Oke. Okay. Di manajemen operasional, MO ya, kita singkat MO. MO itu kan ada topik-topiknya di dalamnya. Ada misalnya tentang safety stock misalnya ya. Safety stock. Betul Pak. Bicara tentang alur kerja, bicara tentang layout produksi. Inventory juga masuk ya Pak? Inventory juga masuk, dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari, kalau kita teliti manajemen operasional secara keseluruhan tentu juga masih terlalu luas. Kita bisa persempit fokus kita pada satu sub bidang saja. Apakah di bisa tentang inventory, bisa tentang layout kerja, layout produksi, alur kerja dan lain sebagainya. Jadi ini nggak perlu menunggu tahapan ini atau proses ini tidak perlu kita menunggu nanti pada saat semester kita akan mulai menulis skripsi. Lakukan saja dari sekarang, ya, mengidentifikasi minat penelitian yang luas, karena kita belum cukup mampu untuk meneliti secara umum yang sifatnya terlalu luas, makanya kita bisa persempit pada satu bidang tertentu. Pak Nane sudah punya topik yang dari semester kemarin sudah diajukan terus. Yaitu tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangannya yang mana? Yaitu tentang manajemen laba. Kemudian ada beberapa mahasiswa saya juga yang dia dari semester kemarin sudah fokus pada satu topik tertentu.
misalnya tentang financial distress atau misalnya tentang penghindaran pajak, ya, begitu. Nah inilah ini tahapan pertama dulu deh yang perlu dilakukan. Gak usah bingung-bingung dulu. Identifikasi aja dulu minat kita, senangnya ke topik yang mana, ya. Nah, kenapa perlu kita identifikasi dari awal? Karena dengan kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi minat kita, maka akan mempermudah proses selanjutnya. Kalau kita sudah tahu minat kita sudah tahu topik apa yang akan diteliti, maka langkah berikutnya yaitu kita akan lakukan yang namanya pengumpulan data awal. Ya, pengumpulan data awal. Jadi kita sudah masuk ke tahap 2 nih. Ya, pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal terkait dengan apa? Terkait dengan topik penelitian yang sudah kita pilih. Ya. Nah, pengumpulan data awal bisa dilakukan melalui observasi secara langsung ke tempat atau lokasi penelitian. Bisa kita lakukan wawancara dengan respondennya atau calon responden untuk mengetahui apa yang menjadi masalah penelitian. Atau bisa juga kita bisa melakukan pengumpulan data awal dengan melakukan survei literatur. Ya. Mengenai survei literatur. Oke. Apa kaitan tahap pertama, tahap pengamatan dengan tahap kedua? Apa kaitan pengamatan dengan pengumpulan data awal? Oke. Ini penting nih, ini penting. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi apa topik yang akan kita teliti, topik apa yang kita senang, maka kita akan fokus dalam pengumpulan data awalnya. Misalnya, saya mau nulis skripsi. Ya, saya program studi akuntansi. Dari berbagai mata kuliah di prodi akuntansi, saya paling senang atau paling berminat dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Sehingga saya putuskan, saya akan bikin penelitian, nyusun skripsi dengan topik akuntansi keuangan. Itu tahapan pertama saya. Nah, kemudian dilanjutkan. Dengan saya mengetahui saya akan menulis penelitian tentang akuntansi keuangan, dengan subtopiknya adalah misalnya tentang manajemen laba, maka tahap berikutnya, saya akan melakukan pengumpulan data awal, misalnya dengan melakukan survei literatur. Saya akan mengumpulkan literatur-literatur, referensi-referensi yang terkait dengan topik manajemen laba. Artinya, pencarian saya akan lebih terfokus pada satu topik tersebut saja, yaitu manajemen laba. Saya tidak akan mencari referensi atau literatur di luar manajemen laba. Nah, itu saja sudah sangat membantu ya. Bisa dibayangkan kita mau bikin skripsi. Kita mau bikin skripsi. Ya. Kita mau bikin skripsi. Lagi bingung nih menentuin judul skripsi kita. Ya. Kemudian kita duduk di depan laptop. Nyalakan laptopnya. Buka browser internetnya, buka Google-nya, kemudian kita ketikkan keywords atau kata pencariannya. Ya. Misalnya, penelitian atau skripsi manajemen. Ya, manajemen pemasaran misalnya. Karena kita mau meneliti tentang manajemen pemasaran. Oke, saya lupa. Ini tips ya, ini tips. Kalau mau mencari referensi, mencari literatur yang akan digunakan dalam skripsi kita tidak gunakan pada Google biasa. Kita gunakan web scholar. Google. Gitu ya. Nah, scholar atau Google Cendikia. Gitu ya. Nah, kita gunakan Google Cendikia.
Karena apa? Di Google Cendekia ini isinya adalah semua karya ilmiah. Gitu. Kan kita mau cari karya ilmiah yang akan dijadikan referensi. Oke, kita ulang. Buka laptop, nyalain laptopnya, buka Google Cendekia, kemudian kita ketikkan kata kunci skripsi manajemen. Anda bisa lihat ada 684.000 hasil pencarian. Ya, dengan menggunakan kata kunci skripsi manajemen pemasaran. Artinya, dengan mengetikkan kata kunci skripsi manajemen itu tidak cukup. Kita butuh kata kunci yang lebih spesifik. Oke, manajemen. Manajemen itu ada keuangan, pemasaran, operasional, SDM, dan seterusnya. Manajemen pemasaran, misalnya. Oke, ada 547.000 hasil pencarian. Lumayan, berkurang 100.000. Tapi ini juga masih terlalu luas untuk kita sortir. Ya. Kita sortir lagi, kita fokuskan lagi topik dalam manajemen pemasaran. Misalnya bicara tentang loyalitas pelanggan atau loyalitas konsumen. Masih terlalu besar juga, tapi nggak apa-apa. Setidaknya hasil pencarian kita menjadi lebih sangat terfokus. Itulah gunanya kenapa penting bagi kita untuk mengidentifikasi apa yang menjadi minat penelitian kita. Ya, kebayangkan tadi kalau kita ketikkan kata kunci skripsi manajemen, hasilnya 684.000. Oke. Kemudian kalau kita buat kata kunci yang lebih spesifik tentang loyalitas pelanggan, maka hasilnya tentu lebih sedikit. Ya, apalagi kalau kita sortir. Soalnya Hilmi juga udah WA aku tadi. Apalagi kalau kita sortir untuk rentang khusus, untuk rentang waktu tertentu. Misalnya kita pengen baca artikel selama 5 tahun terakhir. Maka kita tinggal masukkan saja rentang tahunnya. Kita akan dapat berapa artikel di sini? Ada 22.100 hasil pencarian artikel dengan topik loyalitas pelanggan. Gitu. Ya. Jadi menjadi pentinglah kalau kita bisa memahami apa yang menjadi minat penelitian kita. Belanja ke pasar tapi nggak tahu mau beli apa. Kan keliling-keliling di pasar. Ya, nggak jelas. Ke toko apa, ke kios apa, mau beli apa, berapa banyak, kita kan jadi bingung. Tapi kalau kita ke pasar, sudah tahu apa yang mau dibeli dan berapa banyak, serta di mana kita mau beli, tentu upaya kita menjadi lebih ringan dibanding ketika kita tidak tahu apa yang kita cari. Analoginya seperti itu. Ketika kita akan menulis atau menyusun skripsi. Jadi itu dulu deh, nggak usah yang rumit-rumit dulu. Cari dulu aja, identifikasi aja, tanya aja kepada diri sendiri. Saya itu senangnya pada kajian yang mana? Apakah pemasaran? Apakah keuangan? Apakah operasional, SDM dan seterusnya? Ya. Yang akuntansi gimana? Akuntansi keuangan. Kalau saya tuliskan akuntansi keuangan saja, ini juga akan cukup membingungkan sebetulnya. Ya, banyak sekali hasil yang akan muncul di sana. Tetapi kalau kita lebih spesifik, menuliskan kata kunci misalnya manajemen laba sebagai topik yang akan kita teliti, ini jauh lebih memudahkan kita. Ya, jadi ini adalah hasil-hasil karya ilmiah yang terkait dengan topik manajemen laba. Dan perlu saya ingatkan bahwa basis penulisan skripsi di STI Eastern Indonesia Mandiri adalah artikel ilmiah yang diterbitkan di dalam jurnal nasional maupun di dalam jurnal internasional.
ya, bukan buku teks. Bisa gunakan buku teks, tetapi sifatnya sebagai melengkapi, bukan sebagai. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mencari artikel? Ya, cara mencari artikel, baik itu di dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, kalau kita mau cari di dalam jurnal nasional, ya kita pakai keywords atau kata kuncinya bahasa Indonesia aja, manajemen laba. Ya. Tapi kalau kita mau cari artikel yang diterbitkan di dalam jurnal internasional, maka kita pakai kata kuncinya juga bahasa Inggris. Manajemen laba dalam bahasa Inggris itu adalah earnings management. Maka ini adalah artikel-artikel yang diterbitkan di dalam jurnal internasional, ya, dengan topik earning management atau manajemen laba. Pengalaman sih, mahasiswa menghindari penggunaan jurnal internasional. Mungkin kendala bahasa, padahal sebetulnya ketika kita membaca suatu artikel, bukan berarti seluruh isi artikel juga perlu dibaca. Ada beberapa bagian yang mungkin perlu kita baca, sebagian lain mungkin tidak perlu kita baca. Ya, nanti saya berikan tips dan triknya membaca artikel, ya. Ini nanti kita harus mulai terbiasa mulai terbit artikel. Nah, ini kembali tentang manajemen laba. Ada pertanyaan untuk tahapan yang pertama dan yang kedua ini, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tepat, tapi sebentar ya, di tempat saya azan dulu, bentar ya. Oh iya, Pak. Nah.
Yuk, baik, kita mulai lagi. Silakan, tadi ada yang mau bertanya. Iya, Pak. Jangan. Begini, Pak, kalau misalkan kita untuk judul skripsinya, kayak saya kan di akuntansi, mengkolaborasikan dengan manajemen, apa bisa ya, Pak, ya, kalau misalkan saya ambil variabel bebasnya di akuntansi, tapi di variabel terikatnya manajemen, apakah itu bisa, Pak, untuk diajukan? Okay. Ya, 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 ngerti saya. Gini berarti ya. Jadi memang sih yang namanya bidang, satu bidang ilmu itu dia sering terkait dengan bidang ilmu lain ya. Misalnya akuntansi dengan manajemen atau akuntansi dengan akuntansi dengan teknologi informasi, maka lahir yang namanya sistem informasi akuntansi. Akuntansi dengan psikologi, maka lahir kajian tentang akuntansi keperilakuan. Kemudian akuntansi dengan hukum, ada masalah perpajakan. Oke, jadi ada pertanyaan, kalau misalnya variabel bebasnya gitu ya, atau variabel independennya itu akuntansi, kemudian variabel terikatnya atau dependennya adalah variabel di bidang manajemen, maka ini topiknya tentang apa? Ini tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa. Risnilda, Pak. Risnilda. Risnilda ini ya. Prodi apa? Akuntansi atau manajemen? Akuntansi, Pak. Oh, waktu itu kan saya pernah nanya ke Bapak yang tentang judul saya yang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap strategi keputusan manajemen bisnis. Apakah itu bisa diterapkan, Pak? Oke. Sebetulnya kalau boleh kalau boleh terus terang gitu ya, kalau memang judul variabel bebasnya adalah akuntansi dan variabel terikatnya adalah manajemen, maka itu sebetulnya masuk sebagai kajian manajemen. Ya, jadi topik penelitian itu posisinya ada di variabel terikat atau variabel dependent. Jadi kalau tadi judulnya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keputusan bisnis ya? Iya, Pak, manajemen bisnis. Manajemen bisnis sebetulnya sih, walaupun di situ ada variabel akuntansinya, tetap sih dikategorikannya sebagai penelitian manajemen. Kalau mau ditukar atau posisinya dibalik, misalnya manajemennya berarti sebagai variabel bebas, akuntansinya sebagai variabel dependent atau terikat. Jadi contoh judulnya bisa akan seperti ini, pengaruh strategi bisnis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Itu bisa dimasuk sebagai penelitian akuntansi. Akuntansi atau manajemen itu lihat di variabel dependennya sebetulnya. Lihat variabel terikatnya. Jadi kalau variabel terikatnya adalah keputusan bisnis, manajemen bisnis, maka sebetulnya itu variabel penelitian manajemen. Itu Ristilda. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi kalau ditanya bisa nggak itu kita kategorikan sebagai penelitian korelasional? Bisa, cuma topiknya bukan akuntansi, topiknya manajemen karena posisinya variabel manajemen ada di variabel dependent. Jadi gini, saya hapus semua. Contoh ya, contoh. Pengaruh SIA terhadap keputusan bisnis. Ya, atau terhadap strategi bisnis. Pengaruh penerapan SIA, sistem informasi akuntansi,
terhadap strategi bisnis. Kalau kita melihat dari judul ini, maka ini masuk kajian program studi manajemen. Tapi kalau judulnya pengaruh strategi bisnis terhadap penerapan SIA, maka ini berubah wilayahnya. Ini sekarang berubah menjadi wilayah penelitian akuntansi. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ini, kalau yang atas, kalau ditanya ini topiknya apa? Maka topik penelitian ini adalah tentang strategi bisnis. Kalau yang bawah, topik penelitiannya apa? Topiknya adalah tentang penerapan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Jadi topik itu disimpannya di variabel dependent atau variabel terikat. Gitu ya. Silakan kalau ada hal lain mau ditanyakan. Oke, tidak ada? Ya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, kita kembali lagi tentang proses penelitian. Ya. Jadi setelah pada intinya setelah kita mengidentifikasi minat kita, bidang apa yang akan diteliti, maka tahap berikutnya kita akan melakukan pengumpulan data awal. Nah, pengumpulan data awal itu bisa dilakukan melalui observasi, ya, observasi di lapangan atau di lokasi penelitian. Kalau memang misalnya penelitian dilakukan pada lingkungan yang dekat dengan kita, misalnya di lokasi tempat kita bekerja, atau bisa juga kita lakukan wawancara dengan calon responden, ya, atau juga kita bisa melakukan yang namanya survei literatur. Survei literatur itu secara sederhana kita artikan mencari dan membaca, gitu ya. Nah, kita pada sekarang menyusun skripsi, di mana skripsi itu masuk dalam bentuk penelitian dasar atau basic research. Kan ada dua ya, penelitian itu penelitian terapan, ada penelitian dasar. Skripsi itu masuknya sebagai penelitian dasar. Nah, secara umum, ketika kita melakukan penelitian dasar, biasanya akan banyak melakukan survei literatur dalam rangka pengumpulan data awalnya. Ya, bahkan mungkin observasi kadang tidak dibutuhkan, mungkin wawancara juga tidak dibutuhkan, tetapi akan banyak melibatkan survei literatur, artinya mencari artikel, mencari jurnal ya sebanyak mungkin. Nah, dengan kita banyak membaca, tentu mungkin nanti akan muncul ide, ya kita akan muncul ide. Ya karena pada dasarnya kita akan bisa menulis ketika kita banyak membaca. Ya, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak ide yang bisa kita tulis. Gitu ya. Misalnya begini. Misalnya saya mau neliti tentang manajemen laba. Rencana penelitian saya adalah tentang manajemen laba. Topiknya manajemen laba. Kemudian saya melakukan pencarian artikel. Jadi kalau dinarasikan ke dalam judul penelitian atau judul skripsi saya nantinya, pengaruh X1 misalnya, X2 terhadap manajemen laba. Kita sudah tahu variabel dependennya adalah tentang manajemen laba. Ya. Kita sudah tahu topiknya adalah tentang manajemen laba. Yang kita tidak tahu adalah X1 dan X2-nya. Kita belum punya ide variabel independennya apa aja ya. Kita baru bisa identifikasi, kita notasikan dalam bentuk X1 dan X2 saja. Nah,
untuk kepentingan ini kita melakukan survei literatur. Kita banyak membaca artikel tentang manajemen laba. Dari hasil banyaknya bacaan terkait dengan manajemen laba, kita nanti akan menemukan banyak bahwa ternyata manajemen laba itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya ukuran perusahaan, misalnya profitabilitas, misalnya corporate governance, ya, misalnya lagi corporate governance termasuk di dalamnya adalah kepemilikan institusional, misalnya kalau kita uraikan. Ada kepemilikan manajerial, kemudian ada dewan komisaris, ada komite audit, kemudian ada, mungkin kita akan ketemu banyak variabel yang bisa mempengaruhi manajemen laba. Nah, saya tuliskan lagi seperti itulah dan seterusnya. Ya, mungkin akan ketemu puluhan faktor yang bisa mempengaruhi manajemen laba. Ya. Nah, dari banyaknya pilihan faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba, masa sih nggak ada 1-2 variabel yang bisa kita angkat? Begitu. Ya. Dari sini saja kita bisa tinggal pilih sebetulnya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 lah katakan. Ya. Ada 7 variabel yang bisa mempengaruhi manajemen laba. Kita kan bisa memilih beberapa satu atau beberapa variabel yang bisa kita teliti nantinya. Oh, misalnya, oh kayaknya nih variabel ukuran perusahaan menarik nih kalau kita angkat. Kayaknya komite audit menarik nih kalau kita angkat. Sehingga kita bisa lebih fokus lagi. Kita bisa mulai tetapkan bahwa judul penelitian kita, judul skripsi kita adalah pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap manajemen laba. Kan begitu. Ya, jadi tentukan dulu manajemen labanya, tentukan dulu topiknya. Kemudian kita nanti akan mencari variabel independennya. Bagaimana cara mencari variabel independennya? Browsing, buka Google cendekianya, ya. Ketikan kata kunci manajemen laba, lihat di dalam artikel-artikel hasil pencarian variabel apa saja yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Ini kita bisa bikin list itu panjang sekali. Dari list yang panjang tersebut, masa sih nggak dapat 1-2 yang menarik untuk kita angkat? Nah, misalnya, dari banyaknya list yang kita peroleh, kita tertarik untuk mengangkat 2 variabel, yaitu ukuran perusahaan dan komite audit sebagai determinan atau faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Nah, begitu cara mencari topik, judul, dan variabel yang rencananya akan kita teliti. Ya. Inilah pentingnya kenapa kita paham topik yang kita minati. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Nah, nanti minggu depan saya akan bahas tahapan yang berikutnya, yaitu tentang definisi masalah. Ya, kalau kita sudah tahu topiknya, variabelnya, referensi atau literaturnya sudah dapat, maka tahap berikutnya kita akan mendefinisikan masalah. Kita akan menguraikan apa yang menjadi masalah penelitian kita. Ya, karena kita berada pada wilayah penelitian dasar, maka masalah penelitian kita nantinya juga akan bersifat teoritis atau masalah teoritis. Masalah yang secara teori belum selesai. Ya,
bagaimana cara menemukan masalah teoritis, nanti kita bahas minggu depan. Ada tiga masalah teoritis itu. Satu, ada inkonsistensi penelitian terdahulu. Yang kedua, ada keunikan bidang yang diteliti. Dan yang ketiga, ada perbedaan metodologis. Nanti saya akan jelaskan minggu depan. Ya. Ini penting mendefinisikan masalah karena memang pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mencari solusi atas suatu masalah. Berarti memang landasannya adalah adanya masalah. Begitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Ferdi mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Pak, kalau untuk misalkan ini ada prodi manajemen atau akuntansi, itu yang paling baik dalam pemilihan judul skripsi ini untuk manajemen terikatnya itu bagusnya kalau manajemen mungkin manajemen atau akuntansi mungkin akuntansi itu gimana Pak bobot nilainya nantinya Pak? Ada keterkaitan ke sana nggak kira-kira Pak Ferdi? Okay. Jadi bobot topik gitu ya? Ya bobot topik. Bobot topik. Jadi memang pernah saya menemukan Pak, menemukan skripsi yang udah jadi gitu ya, bukan yang diajukan lagi tapi udah jadi, di mana apa ya warna akuntansinya agak kabur gitu ya Pak ya, agak kabur kurang kuat gitu. Kalau tentang manajemen laba, walaupun judulnya ada manajemen laba, tetapi tetap dia adalah kajian akuntansi. Gitu. Tapi ada topik-topik lain sebetulnya, misalnya nih, misalnya di akuntansi keperilakuan. Ini sering dipertanyakan betul Pak. Akuntansi keperilakuan yang diteliti adalah tentang misalnya komitmen organisasional atau misalnya yang diteliti tentang intensi keluar out ya. Nah, pertanyaannya adalah ini kajian apa sih? Akuntansi bukan manajemen kah atau psikologi? Pendapat ahli bilang ini bisa masuk kategori dalam akuntansi. Kenapa? Karena walaupun variabelnya adalah variabel yang diteliti dalam kajian psikologi, tetapi ruang lingkupnya adalah ruang lingkup auditor, di mana auditor pada wilayah akuntansi. Sehingga dengan berbekal argumen seperti itu, ada yang terima, ada juga yang tidak. Tetapi sebagian besar sih menerima bahwa untuk topik tersebut masuk dalam kategori penelitian akuntansi. Jadi sepanjang kita bisa memberikan argumen yang kuat bahwa ini adalah topik akuntansi, saya kira tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika udah topiknya rada-rada kurang kuat akuntansinya, si mahasiswa tidak bisa menjelaskan kenapa itu masuk akuntansi. Itu yang agak repot sebetulnya. Gitu. Jadi kalau saya punya pandangan memang yang namanya bidang ilmu itu dia sering terkait dengan bidang ilmu yang lain, bahkan batasnya kadang agak kurang jelas. Iya Pak. Batasnya agak kurang jelas, tapi tidak masalah buat saya. Itu tapi kata kuncinya adalah sepanjang kita bisa menjelaskan kenapa itu masuk wilayah akuntansi. Kayak misalnya gini Pak, perpajakan ada yang berpendapat itu bukan wilayah kajian prodi akuntansi. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa perpajakan adalah masuk kajian akuntansi dengan argumennya masing-masing, Pak. Ya, dengan argumennya masing-masing. Yang nggak setuju bahwa perpajakan masuk kategori akuntansi, dia lebih setuju bahwa itu adalah kajian hukum atau administrasi negara atau administrasi niaga mungkin ya. Itu argumen mereka yang tidak setuju. Argumen yang setuju bahwa perpajakan masuk kajian akuntansi adalah bahwa untuk setiap informasi tentang perpajakan, pelaporan pajak, itu membutuhkan data-data akuntansi, output dari akuntansi. Sehingga bisa diterimalah argumen bahwa perpajakan masuk kategori, masuk kajian di prodi akuntansi. Kalau saya sendiri, saya lebih cenderung bahwa perpajakan bisa diterima dalam kajian bidang ilmu akuntansi karena memang keterlibatan akuntansi dalam masalah perpajakan sangat erat gitu. Gitu. Jadi gimana ini sih Pak? Kadang-kadang ego keilmuan ya. Iya. Ada yang ego keilmuan, ada yang orang hukum dia mengklaim bahwa perpajakan mah produk hukum. Iya, betul. Kemudian orang akuntansi mengklaim perpajakan
data-data perpajakan itu kan output dari akuntansi. Gitu. Jadi kalau dan itu yang kita sebut dengan persinggungan bidang ilmu. Yeah. Nah, saya sendiri punya pendapat bahwa nggak ada masalah. Toh memang yang namanya bidang ilmu itu seringkali tidak bisa berdiri sendiri kok. Jadi ada betul Pak bobotnya dalam penulisan skripsi itu ada bobot tentang kekuatan topik. Iya. Yeah. Gitu. Tapi kekuatan topik itu bukan pada nama variabel sebetulnya. Kekuatan topik itu ada pada argumen. Kenapa ini masuk akuntansi, kenapa ini bukan akuntansi, kenapa ini manajemen, kenapa ini bukan manajemen. Begitu, Pak. Iya, Pak Ferdi. Itu kelihatannya lebih baiknya kalau variabel terikatnya mungkin disesuaikan dengan prodi masing-masing. Mungkin lebih baik itu ya, Pak Ferdi. Paling aman begitu. Ya, paling aman. Ya, paling Pak. Aman begitu. Mengerti, karena begini juga, Pak, di beberapa perguruan tinggi, ada satu pertanyaan yang sering muncul di beberapa perguruan tinggi dalam pengujian sidang skripsi atau tesis atau bahkan disertasi. Pertanyaan itu adalah misalnya kalau prodinya prodi akuntansi, maka pertanyaan itu adalah akuntansinya di sebelah mana? Ya, betul. Akuntansinya sebelah mana? Manajemennya sebelah mana? Nah, gitu. Ya memang paling kuat, paling aman gitu ya, paling aman ya. Ketika kita meneliti on the track untuk topik yang memang warna atau aura akuntansinya lebih kuat gitu. Iya Pak. Ya, Pak. Kalau memang kita tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa memberikan argumen, jangan cari apa namanya, jangan cari penyakit gitu ya dengan mengangkat sesuatu yang kita juga nggak paham itu artinya akuntansi atau manajemen gitu. Iya, iya betul. Mengerti Pak Ferdi. Makasih ya, Pak. Mangga Pak. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang masalah penelitian. Gitu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak.